kita kesini untuk memastikan bahwa masih ada titik api di Bromo ini. Dan nanti Pak Kepala Balai Besar TNBTS diharapkan mengirim surat untuk menggerakkan heli yang sekarang ada di Kaliandra untuk bisa bergerak di sini. Jadi base camp dan refuel bahan bakar itu ada di Kaliandra Pasuruan. Sehingga kalau sudah ada permintaan dari sini untuk menggerakkan salah satu heli ke Bromo, insya Allah besok heli itu sudah bisa bergerak ke Bromo. Dan sekarang sudah dicarikan titik-titik sumber air untuk bisa diakses oleh heli jika lo akan melakukan pembasahan dan pemadaman. Nah, setelah itu selesai semua, aman semua, maka insya Allah Balai Besar TNBTS akan koordinasi dengan tim BHRI Bromo untuk membuka kembali wisata di Bromo ini. Tapi pastikan bahwa semua aman, tidak ada titik api dan tidak ada asap. Saya menyampaikan tidak ada asap karena kalau ada asap itu potensial masih ada api di bawahnya. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.